Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Marudin Kaltim yang bekerja di PT Astra, rumah kamu terbakar, Dek. Ibu yang tinggal di situ, yang selama ini bersama kamu karena kamu pergi merantau jauh, pada malam Jumat jam 23:30 terjadi konsul listrik. Untungnya ibu karena sakit mencret sehingga dia menginap di rumah kakak di belakang rumah, dan rumah kakak tidak terbakar. Dan apabila ini sampai kepada kamu karena tempat pun sangat susah sinyal, mudah-mudahan kamu mendapati sinyal yang bagus dan kamu bisa membuka WA-mu ataukah di video sehingga sampai pada kamu dan kamu diberi yang keringanan oleh perusahaan sebagai peduli untuk membantu kamu agar bisa mungkin pulang dulu melihat keadaan rumahmu bersama dengan ibu, karena kamu adalah anak terakhir yang menempati ibu. Namun karena kamu pergi lagi dengan kesabaran, perjuangan hidup Allah mengganti hal dan baik daripada kamu itu. Di Kalimantan saat ini dengan Kalimantan Timur di laburan PT Palma atau Astra, saudara-saudara saya, agar bisa rekan-rekanmu mengetahui dan perusahaan melihatmu entah dalam bentuk bagaimana membantumu sehingga kamu bisa pulang. Kalau tidak ada duit mungkin bisa pinjam dulu, karena ibu sendiri di sana membangun tenda. Tapi alhamdulillah ada uluran tangan dari keluarga, dari tetangga, dari semua yang melihatnya. Pemadam kebakaran ini dari jam 12 sampai jam 1 ini udah lewat lagi. Kami ingin menanyakan, ikut peduli, mudah-mudahan ibu dalam keadaan sehat, ada keadaan sehat saudara atau apa. Tapi saudara laki-laki tidak ada semua di kampung, tinggal saudara perempuan.